Assalamualaikum, hai, nama saya Imam Hakim. So, seperti korang tengok kat bawah ni, saya akan review sebuah smartphone yang pada dulu kalanya memang jadi buat orang ramai dan phone ni tidak asing lagi di pasaran Malaysia, which is nama phone tu adalah OnePlus 7 Pro. So, let's talk about screen of OnePlus 7 Pro. Size screen pada OnePlus 7 Pro adalah 6.67 inci rounded corner curved display Quad HD Plus Fluid AMOLED 90Hz dan HDR 10+. Apa lagi yang korang nak? Nikmat apa yang korang nak dustakan lagi? Dalam erti kata lain, screen pada OnePlus 7 Pro is next level punya screen lah, no comment. Dengan adanya 90Hz, pengalaman ketika bermain game ataupun scrolling through social media akan menjadi lagi best dan smooth. One fact, OnePlus 7 Pro adalah phone Android pertama yang ada features 90 frames per second pada game PUBG Mobile, which is quite impressive. OnePlus 7 Pro punya 3 variant color, which is yang saya punya adalah Nebula Blue and lagi 2 adalah Almond dan Mirror Grey. OnePlus 7 Pro menggunakan aluminium frame which is quite premium pada pandangan mata saya dan solid pada pegangannya. OnePlus 7 Pro juga turut menggunakan Gorilla Glass 5 pada bahagian hadapan dan pada bahagian belakang phone. Tapi malangnya, OnePlus 7 Pro tiada wireless charging, tiada headphone jack dan tiada official IP rating untuk water resistant. If korang nak memiliki phone OnePlus 7 Pro pada masa akan datang, saya suggest dekat korang pakailah casing yang jenis grip sebab bila korang pegang phone tu dia tak mudah jatuh lah. But terpulang, pendapat masing-masing, ada yang suka phone tu as natural as possible dengan tidak meletakkan casing pada phone itu. Yelah, design dekat belakang dia pun dah lawa, rasa tak menonjol lah design kat belakang phone tu nanti kalau turut casing kan. OnePlus series sentiasa mementingkan performance pada sesebuah peranti mereka dengan menawarkan pada OnePlus 7 Pro Qualcomm Snapdragon 855, CPU Octa-Core, GPU Adreno 640, UFS 3.0, UFS Type-C 3.1, 4000mAh stereo speakers and last but not least, fast charging 30W. OnePlus 7 Pro juga mempunyai spesifikasi hardware yang tinggi di mana mereka boleh pergi setinggi 12GB RAM dan 256GB of storage. Dalam erti kata lain, korang dapat run sesebuah games ataupun apps pada masa jangka yang lama tanpa ada sebarang masalah. OnePlus 7 Pro turut hadir dengan Oxygen OS 9.5 berasaskan Android 9 Pie. So, OnePlus 7 Pro mempunyai triple lens pada bahagian belakang phone. Lens pada bahagian atas sekali adalah 8MP telephoto lens. Lens pada bahagian tengah adalah 48MP wide lens. Dan lens pada bahagian bawah sekali adalah 16MP ultra wide lens. Pada bahagian atas phone terdapat motorized pop-up 16MP selfie camera. OnePlus 7 Pro mempunyai fitur-fitur seperti face unlock dan optical fingerprint under the display. So, dua option is better than one option lah kan. Tidak seperti phone-phone Android yang lain, OnePlus series mempunyai features yang hampir sama dengan iPhone, which is alert slider. Alert slider membolehkan seseorang pengguna itu untuk bertukar mode dari ring mode ke vibrate mode ataupun silent mode dengan pantas. Tidak kurang dengan itu, OnePlus 7 Pro juga turut hadir dengan features yang menarik seperti quick launch. Dalam erti kata lain, quick launch memberikan option kepada user untuk membuka sesuatu apps dengan lebih pantas. Itu sahaja ulasan saya pada hari ini. Assalamualaikum dan bye-bye.